Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah di Ramadan ke-8 ini, di edisi 8 hari siarnya kita. Betul, amin. Iya, kita juga semua masih dalam keadaan sehat walafiat, menemani semua pemirsa yang berada di rumah. Oke. Tidak usah tertawa. Jangan lu ketegur, biar dia sibuk sendiri. Dia kesana sendiri, dia punya bonggela. Oke. Kita juga menyapa kepada semua pemirsa, apa kabar? Mudah-mudahan di hari Jumat semua sehat, puasanya masih dalam masih dapat dipertahankan. Betul sekali, ya. Om. Selama 2 jam ke depan, ya, kami bertiga masih tetap setia menemani Anda dalam program acara Bisa Ramadan, Bincang Santai Ramadan. Ya, tentunya bersama Mac.tv dan MediaKendari.com. Om, jadi mulai dari jam kori bu, jam kolayan nih. Mulai dari pukul 17.00 sampai pada pukul 19.00. Betul sekali. Kami akan menemani pemirsa di rumah untuk jadi kalau ada yang ingin video call, telepon interaktif juga bisa langsung gabung bersama kita bertiga di sini. Di berapa? 0823 Jenderal 4 9223. Nah, iya. Dia pikir itu dia muncul gambarnya, padahal tidak. padahal tidak ada dia. Banyak gak hanya baru tidak ada dia. Oke. Ada teguran bahwa di samping kita tidak bagus senamnya. Ya, jadi kami berharap kepada semua pemirsa agar supaya untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Ingat social distancing. Betul, Om. Nah, menggunakan masker. Betul. Keluar maupun telah dari, maksudnya mau keluar rumah maupun kembali dari rumah, ingat cuci tangan, harus cuci tetap kaki, jaga kesehatan ya, Om, cuci ya. Cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, pergi tidur, menunggu buka puasa. Dan kalau bisa, pakaian yang sudah digunakan pada saat keluar, itu langsung dibuka, buka baju, buka celana, gak usah pakai apa-apa, cuci. Jadi Om, tidak lupa juga kita ingatkan bahwa program kita hari jangan ini. Jangan panggil Om. Oh, panggil yang apa? AA. Oh, AA Bang. Sorry. Kamu sudah 8 hari. Iya. Masa panggil okay, Om AA terus. Bang. Jadi hari ini selain kita juga akan berbincang santai bersama narasumber kita, kita juga di akhir segmen nanti kita akan ada review produk. Tapi sebentar kita bahas dulu ini. Nah, ini coba kota yang sebelah sebenarnya. Kemurah-murah bisa kemurah. Anu, dia apa? Makan gaji buta. Iya. Sudah sehat. Biasa Om, udah lagi naik asam uratnya. Oh itu ya. Ya, pengaruh. Oke, dan kita berharap di segmen kedua nanti kita juga akan mengajak Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Karena hari ini kita semua, utamanya kalau bagian ini yang mendatangkan narasumber apa? Yang mendatangkan narasumber, ya kita. Kita kah? Iyalah, bukan, kan kita yang mengundang. Media. Oh, bukan orang media ini. Sama, kita kan semua. Oh, sama di? Iya, kita karena kita semua Semua saudara. Satu manajemen. Jadi, kita. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami, narasumber kita maksudnya. Ada kepala. Bapak siapa, Pak? AA, maaf, AA. AA. Jadi, hari ini kita punya narasumber siapa, AA? Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Boleh tepuk tangan semuanya. Iya. Dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa bahwa yang ingin berinteraksi langsung, jadi tema kita hari ini itu soal pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Penyebaran coronavirus di CAC 2019 atau COVID-19 di Sulawesi Tenggara. Betul sekali, Om. Jadi kalau umpama Bella mudik atau pulang kampung? Kayaknya tidak dua-duanya, Om. Oh, karena saya adalah warga negara yang baik, harus mematuhi perintah dari pemerintah. Jadi dan tidak, ini kan juga berarti keputusan lo kampung. Presiden ya. Berarti lo kampung. No kampung, tidak lo kampung. Lo kampung. Lo kampung. Lo kampung. Ya, ada juga temanmu itu juga yang saya lihat tadi itu lagi menyapu di luar itu, lo kampung juga. Iya, dia tidak pulang juga, dilarang, tidak boleh. Iya. Oke. Pemirsa, jadi kemarin orang sibuk bahas soal pulang kampung, ya, kemudian mudik. Atau kita dulu deh. Ya. Kenapa nah, kita sekarang capek, mungkin Om? Kita ingin tahu untuk wilayah kita sendiri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Betul. Bagaimana pemerintah menyikapi soal arus mudik Idul Fitri tahun ini? Apakah tetap dibuka jalur mudik
atau bagaimana? Ya utamanya keluarga-keluarga kita yang akan menyeberang pulau. Betul sekali, Om. Dan saya kira cukup. Tunggu dulu. Saya kayaknya ada yang ganjil, Om. Ada yang janggal. Biasanya kita kan kita berinteraksi itu kan bertiga. Iya. Teman kita. Iya, yang satu. Teman kita yang satu kebetulan dia izin, Abu Jin. Oh, izin. Jadi honornya hari ini itu jatuhnya ke kita berdua. Berdua dibagi dua ya? Iya. Oke, enggak apa-apa sih. Oh, dari tadi dia bicara, coba periksa mic dulu. Kayaknya enggak mic-nya ini. Oh, astaga. Astaga. Oh, aku belum tahu. Sudah enggak? Tadi bicara sudah. Astaga. Om. Iya. Oh, apa? Oh, belum ada. Coba. Oh. Ada. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Iya. Oke. Om Erwin, Om Erwin. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada suaranya ya. Memang saya khusus bicara sama yang terhormat. Halo Pak. Oh begitu. Gimana sini? Alhamdulillah. Iya Pak. Silakan di sini Pak. Baik. Iya. Oke. Ini kita baru. Ini tadi anu. Kebetulan ada hilang suaranya. Ada hilang suaranya. Kenapa bisa? Indah Tommy juga ini. Boleh masuk? Iya boleh masuk. Silakan. 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 Tidak apa-apa. Silakan. Masuk. Iya mantap. Halo Mas, selamat sore. Assalamualaikum. Kalau kayak begini. Halo Pak. Kayak kemarin. Halo Bambang. Yeah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Kabar baik. Puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah. Tidak lihat mau tidak lancar puasa itu bibirnya beliau sudah kering. Kering. Sama dengan pengennya kalau dibilang kering langsung begini. Oke. Terima kasih Pak Pak sudah datang. Kita hari ini telah kedatangan tamu, bintang tamu kita luar biasa yang memang kita rencanakan sudah beberapa lama ingin mengundang beliau. Betul sekali. Ya, ingin mengundang beliau dan soalnya kita penasaran ini, ya, kita mau banyak yang ingin kita tanya dan ya, pemirsa boleh juga ingin tahu tentang bagaimana arus mudik. Ya. Kan berhubungan dengan Bapak ya? Iya, betul sekali. Iya, kan berhubungan sama stafnya Bapak. Iya, stafnya Bapak, tapi pasti Bapak juga pasti tahu kan. Yang pasti ini Bapak terkait dengan pengendalian transportasi. Iya, betul sekali. Iya. Ini yang luar biasanya kalau saya pribadi Pak alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Saya juga. Karena nama Bapak itu sudah lama saya dengar kalau di pelabuhan. Saya juga. Coba. Oh iya. Saya waktu mau menyeberang ke Wamuni, Pak. Itu kan saya sempat protes itu di penjualan tiket. Kalau bisa kan ini berjubel. Waktu kalau saya tidak salah ada acara di Konkep. Saya bilang kayaknya anak bertumpuk ya. Kalau Pak kalau bisa kasih ya itu anu dibagi loket. Iya, betul. Coba kalau bisa loket motor dibagi dua. Betul. Karena kita harus baku tumpuk. Akhirnya baku. Saya ada yang bilang, "Ih, kau bengkel apa ya? Kau telepon Pak Kadi." Saya bilang, "Siapa, Kak?" Ah itu tadi. Pahado. Oh astaga. Jadi tapi alhamdulillah ya. Buat masyarakat Sulawesi Tenggara yang mungkin baru bertemu dengan beliau ini, sekarang kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara, Bapak Hado Hasina. Iya. Alhamdulillah, akhirnya bisa. Nah, kayaknya nah, memang Bapak ini banyak fansnya. Yoi. Tadi saya pasang status di WhatsApp, terus ada yang balas. Eh salam sama beliau, saya satu kampung dengan Bapak. Tanya begitu. Kalau yang biasanya, biasanya itu urusannya urusan main darat-daratan. Iya. Kepala dinas apa, kepala badan apa, lembaga apa, darat-darat semua. Kalau ini semua. Semuanya. Udaranya. Darat, laut dan udara. Laut dan darat. Udara. Bapak ini sakitnya cuma satu. Siapa namanya? Naruto. Naruto. Semua elemen, Pak ya. Semua elemen. Seberangi lu. Iya. Ya ini Jakarta itu. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengendalian transportasi selama Sudah tadi. Iya. Sudah tadi ya? Sudah. Kapan? Waktu dapat senam. Waktu kita belum datang. Iya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke Pak. Nah, itu kan pengendalian transportasi selama masa mudik. Iya. Bukankah mudik dilarang? Pulang kampung yang boleh. Iya, jadi sebenarnya untuk karena kita sekarang dalam suasana puasa Ramadan dan kebiasaan masyarakat itu adalah pada akhir-akhir puasa itu adalah mudik. Iya. Maka Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah sebenarnya itu pemerintah lah ya, sepakat untuk mengendalikan transportasi, bukan menghentikan, mengendalikan transportasi Pak ya. Mengendalikan transportasi dan sedapat mungkin dihimbau agar kita tetap tidak mudik lah, karena kebijakan
kebijakan untuk tidak mudik itu adalah sesuatu yang katakanlah itu langkah yang positif ya, di masa sekarang ini, gitu ya. Ya. Mungkin kalau di lain hari ini agak menyakitkan, tapi kalau di kondisi sekarang ini adalah solusi terbaik. Ya, dulu kita kenal di Kementerian Perhubungan ini ada program mudik gratis, sekarang malah dihentikan sama sekali karena harapan Presiden kan seperti itu ya. Jadi kalau di Sulawesi Tenggara sendiri Pak, ini kan kemarin himbauannya mulai dari tanggal berapa kemarin? Tanggal 24. 24 sampai tanggal pesawat 1 Juni. Sampai 7 Mei. 8 kapal laut. Tanggal 15 itu kereta. Gimana Pak? Kalau di Sulawesi Tenggara penerapannya sama juga? Jadi intinya sebenarnya perhubungan ini kan menyelenggarakan simpul dan ruas. Simpul itu lambangnya itu adalah bandara kalau di udara, kalau di laut pelabuhan laut, di kapal sana ya. Kemudian kalau di darat itu terminal. Itu simpul namanya. Nah, di antara simpul-simpul itu ada angkutan. Nah, kalau di udara namanya ada angkutan udara. Kalau di laut angkutan laut, nah, kalau di darat angkutan darat. Nah, di simpul ini disinyalir sebenarnya proses terjadinya memutus penyebaran COVID ini kan sebenarnya harusnya kita kendalikan di simpul ini. Karena kan asalnya virus ini bukan dari kampung kita ini. Betul. Dari luar sana. Betul. Kemudian masuk Jakarta. Betul. Jadi dipastikan bahwa transportasi itu memberi sumbangan yang besar untuk proses penyebaran. Atas penyebaran. Kalau kita tidak salah satunya dari situ. Iya, kalau orang kan enggak mungkin berenang dari Jakarta. Betul. Pasti dan. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak hati-hati mengendalikan orang yang lewat di situ, itu pasti terjadi transmisi. Betul, yang disebut dengan transmisi perpindahan kira-kira begitu. Nah, kalau ini Pak bicara kalau di darat ini penanganan pencegahannya luar biasa. Semua lini, semua pintu itu luar biasa. Apalagi pemerintah Kota Kendari di semua pintu-pintu masuk itu dilakukan penjagaan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, dalam pantauan perhubungan dinas perhubungan ini, ini soal memutus COVID-19 ini soal apanya, pintu-pintu masuk yang lewat laut, apakah ada berapa pintu yang disiapkan oleh dinas perhubungan, kemudian bagaimana kondisi apa ya, kondisi staf yang melakukan pengawasan tersebut? Ya, jadi perhubungan itu kan tingkatannya ada tiga lah secara umum ya. Ada nasional, ya, ada di tingkat wilayah di provinsi dan ada di kabupaten kota. Masing-masing itu kan punya regulasi di situ ya. Jadi kalau itu transfernya adalah antar provinsi, maka itu diatur oleh menteri. Kalau kita penyebaran atau katakanlah itu lintas kabupaten kota, itu provinsi. Kalau lintas kecamatan dan ke kampung-kampung itu kepala dinas di kabupaten. Jadi semua lengkap ini. Jadi kalau kita mau tanya tentang di mana, ya di semua tempat peralihan itu. Kalau dia di batas misalnya antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, itu yang mengatur sebenarnya itu bahwa itu bisa diberhentikan atau tidak adalah menteri. Tapi yang kita sadari sekarang ini, para bupati, wali kota ini, karena mungkin sayangnya kepada masyarakat, daerahnya sendiri, langsung aja diisolasi. Padahal kan harus minta izin dulu. Karena kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di batas itu, kan yang mengizinkan transportasi antar provinsi itu kan menteri. Kalau saya mewakili gubernur itu antar kabupaten, misalnya dari Muna ke Buton dan dari Kendari ke sini. Nah, seperti itu. Jadi lengkap kita ini. Jadi fungsi daripada orang perhubungan itu adalah mengatur. Tapi ada orang yang menyelenggarakan transportasi itu namanya operator. Nah, kalau operator udara itu namanya ya airline itu. Ada Garuda, ada kalau di laut itu ada juga pemilik-pemilik perusahaan, ada Pelni, ada juga swasta. Iya, betul, swasta. Jadi hampir semua titik yang dimungkinkan berpindah itu harus dikontrol. Tapi kepastiannya bahwa tidak akan ada penutupan bandara. Tidak akan ada penutupan pelabuhan. Tidak akan ada penutupan terminal. Yang ada itu adalah mengendalikan transportasi. Kalau terpaksa nanti zero mobility itu harus terjadi karena di lock. Ya, karena memang pemerintah mengharapkan itu. Ya. Tapi tidak berarti bahwa transportasi juga harus berhenti. Justru
kita harus terus hidupkan transportasi sekalipun orangnya sudah tidak ada. Sebab siapa yang nanti yang mengantar logistik? Jadi mobilitasnya cuma barang. Ya, barang. Jadi tetap, pokoknya tetap. Tetap. Iya, iya, iya. Jadi yang dilarang itu kan orang yang berkerumun banyak, ya. Ya. Orang yang bertemu di atas kapal. Ya. Nah, tapi kalau sudah bisa diatur, tetap saja harus bisa ada. Tapi sekarang ini rata-rata di laut itu sampai 70% itu hilang. Orang yang selama ini menggunakan transportasi laut itu bahkan ada sekarang 70% Pak ya. Ya, 70 sampai 80% itu sudah tidak ada. Jadi itu kan berarti kesadaran masyarakat itu sudah demikian baik. Iya. Jadi atas himbauan pemerintah ini masyarakat pemerintah sudah lumayan kooperatif Pak ya. Nah, Pak, ya, ini betul. Masih menyangkut tentang pengendalian tadi Pak. Iya. Kan surat edaran dari menteri ini dari tanggal 24 ya. Sampai tanggal yang sudah ditetapkan tanggal 7 Mei. Ya. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri bagaimana pengendaliannya? Sama. Tapi di bandara itu dimulai untuk menghentikan operasi airline itu sebenarnya tanggal 25 baru dimulai. Tapi sekarang nanti seminggu depan ada lagi nih. Tapi sudah berubah ke arah untuk mengangkut logistik tadi itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang? Tetap bisa. Bisa ya Pak? Yang penting bisa diatur dengan protokol kesehatan. Misalnya di pesawat itu kan diatur, kalau bisa di bawah 50% dari kalau tadinya muat 100 orang, iya. Nah, kalau bisa itu 50. Tinggal 50 ke bawah, kemudian karena diatur. Ada distancing itu ya? Ada satu hal kalau kita mau naik pesawat sekarang ini, kita harus mengisi apa yang disebut dengan kartu kewaspadaan kesehatan. Okay. Jadi kalau setelah kita isi, itu dipantau nanti oleh kantor kesehatan pelabuhan, itu nanti dipantau oleh pemerintah jadi daerah. Jadi diberlakukan selama jadi, masa COVID-19. Pantauannya itu mulai dari pergi sampai tiba ya? Iya. Dan kembali lagi. Jadi kartu itu nanti kita isi sebelum berangkat, kalau di pesawat kita isi di pesawat, tiba di sana diserahkan di sana. Jadi, ya, ya, betul, jadi betul. Nanti petugas itu tahu siapa yang baru datang dari Kendari. Ya. Nggak, nanti ditelepon itu. Pelaksanaannya mulai selama tanggal 25 ini. Ya. Masa sampai sekarang ini. Iya, soalnya saya juga kemarin begitu waktu di bandara. Ya, survei. Enggak ada survei. Kemarin kan saya sempat masuk pesawat atau semua? Semua. Semua oh, kita dikasih kertas kuning. Enggak, maksudnya kemarin kertas kuning. Nah, itu namanya kartu kewaspadaan ya, kesehatan. Iya, betul. Kita mengisi pas sampai di tempat tujuan kita nanti habis itu diserahkan. Ya. Itu tujuan. Ya, ini enak ini, enak. Ini untuk yang mau berangkat. Iya. Iya, itu mau berangkat. Nanti kita tanya lagi gimana tentang alat-alat transportasi. Iya, boleh. Iya. Transportasi yang lain. Oke. Tapi sebentar, Pak. Kita iklan dulu, Pak, ya. Oke, silakan. Baik, kita jangan kemana-mana. Kami akan masih melanjutkan perbincangan kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara setelah pesan-pesan berikut tetap di Bisa ya. Ramadan, bincang santai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Amril Sabara SH, Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, beserta seluruh anggota Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara
yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam menjaga physical distancing dan tetap beraktivitas dan beribadah di rumah, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dalam suasana menghadapi wabah virus COVID-19, namun kita semua berharap seluruh kaum muslimin tetap bisa menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh hikmat. Mari sambut Ramadan tahun ini dengan hati yang penuh suci, menuju keabadian yang hakiki dengan memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari. Atas nama DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Konawe, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amalan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terminal itu sebenarnya baru tahun 2019 difungsikan sebagai terminal antar provinsi. Ya. Sebelumnya itu sejak Indonesia merdeka. Iya. Ya. Sebelumnya itu terminal Powatu tidak jelas fungsinya untuk apa. Iya, betul. Kalau ya. kalau Anda ke Jakarta kan di Kampung Rambutan. Iya, Kampung Rambutan. Ya, ya. Itu kalau mau ke Bandung kan ke Kampung Rambutan ya. Dulu. Iya, itu namanya terminal tipe A, ya. Menghubungkan antara dua provinsi. Ya. Jadi mulai sekarang ini kalau kita mau ke Makassar harus cari mobilnya itu di Powatu, bukan lagi di bawah pohon, ya. Seperti sebelumnya. Biasa dekat bundaran. Insya Allah nanti tahun ini sampai tahun 2021 akan dibangun terminal yang megah itu. Kira-kira itu mengimbangi Bandar Udara Walter Mongensidi, di mana di sana nanti itu bukan hanya sekedar orang mau berangkat, tapi ada mall segala macam. Orang mau ke situ itu mau belanja, mau makan, mau apa itu seperti itu desainnya. Jadi memang diciptakan rasa nyaman untuk ya orang di sana, bukan karena bisa juga orang mau pesta kawin di sana nanti. Oh, kalau terminal Baruga gimana Pak? Baruga itu terminal antar kabupaten. Oh, berarti dia AKDP. 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 Ya. Ada. Oh, jadi AKAP, dia terbagi Pak ya. Iya, tapi selama ini memang belum ada pengaturan. Nanti kemarin pertengahan tahun baru kita upayakan, karena Baruga itu kan yang bangun adalah kota di zaman Pak Asrun. Tapi kalau tidak diserahkan ke provinsi, itu berarti hanya bisa melayani angkutan dalam kota. Tidak boleh menerima mobil dari Kolaka, dari Raha. Kalau diserahkan provinsi baru boleh. Sekarang sudah diserahkan ke kita, saya sudah kelola itu, AKDP, dan Alhamdulillah mudah-mudahan disetujui usul kita ini. Kami juga punya niat untuk membagi amplop kepada AKDP yang karena situasi COVID dia kurang, dia punya
Kira begitulah. Ya, jadi AKDP itu kan ada begini, kena AKDP ada kena dampak pandemi. Iya. Ada AKDP ada kena dampak pandemi. Pandemi. Nah, kita yang ada kita juga adalah salah satu yang kena dampak. Memang kita bukan kategori sopir, tapi kita kita penumpangnya sopir. Nah, kita sopir juga. Sopir acara kan. Iya. Jadi bisa tolong kru-nya Pak Kadang jangan sampai Oke. Pak, nah sekarang gini, ini masih menyangkut tentang pengendalian transportasi pada saat menjelang hari raya. Bagaimana kalau misalnya seandainya ini lost control, Pak? Di luar kendali akhirnya membludak tidak seperti yang diinstruksikan. Oh, tidak akan. Sanksinya seperti apa? Tidak akan, karena tadi saya katakan bahwa di tiap tingkatan itu kan ada petugasnya. Ya. Kalau lolos dari provinsi, pasti dikawal sama teman-teman di kabupaten, di perbatasan itu. Tapi memang yang kita harus sampaikan lewat forum ini adalah harusnya sebelum para bupati, para wali kota melarang tidak boleh masuk di lintas itu, harus dia minta izin sama gubernur. Ya. Kalau dia di lintas provinsi harus minta izin sama menteri, tapi ini kan karena sayangnya para bupati kepada rakyatnya, sudah dia langsung saja, misalnya dia bikin SK, tidak boleh masuk. Nah, sebenarnya kan tidak boleh begitu. Harus tapi jadinya tidak apa-apa? Ya, sebenarnya itu kekeliruan, bukan pelanggaran. Ya, pelanggaran juga sih, tapi kalau saya mengartikan keliru. Menerapkan manajemen boleh keliru asal tidak melanggar. Boleh keliru, bahkan seluruh staf saya itu, silakan kok keliru, tapi jangan melanggar. Jangan melanggar. Kalau ditanya apa bedanya, nanti sebentar saya jelaskan. Pak, kalau begitu sekarang coba dijelaskan. Ya, jangan sebentar sekarang. Jadi keliru itu misalnya Yume parkir. Di tempat parkir sana itu dilarang parkir. Ada petugasnya. Tapi tidak ada tanda larangan. Sekarang boleh parkir enggak? Berarti boleh parkir. Boleh, karena tidak ada larangan. Tidak ada perintah. Tidak ada rambu. Tidak ada pengaturan. Tidak ada rambunya. Tapi kalau sudah ada rambu dilarang baru parkir, itu namanya melanggar. Itu melanggar. Oke. Tapi prinsipnya dalam kehidupan ini sebenarnya kalau mau mendapatkan advantage namanya itu, harusnya semua orang kita di kantor ini harusnya boleh keliru. Iya. Karena untuk mencapai kekeliruan itu kadang-kadang tercapainya sukses di situ. Oh, jadi untuk mencapai kesuksesan harus keliru. Harus keliru, harus banyak keliru. Dulu itu si siapa namanya itu Thomas Edison. Iya. Ya. Puluhan ribu kali dia lakukan waktu dia uji coba di lampu. Iya. Keliru terus. Seribuan kali mau kali. Jadi bukan salah, tapi keliru. Keliru dengan melanggar. Oh iya. Iya. Keliru itu tidak ada aturannya, kita lakukan. Oh iya. Tapi kalau melanggar ada aturannya. Tapi kita langgar. Ya, kita tabrak itu aturannya. Oke, betul. Yang kalau pakai SIM C bawa oto, itu berarti melanggar. Punya SIM A, bawa motor. Itu kan melanggar. Iya, melanggar. Melanggar. Betul. Jadi Pak, begini. Ini kan seperti yang kita ketahui kan ini sudah ada beberapa pintu masuk ataupun pintu keluar yang dijaga ketat ya Pak ya. Apakah ada pengecualian kendaraan apa saja yang tetap akan bisa masuk ke khususnya wilayah Sulawesi Tenggara? Ada pengecualian? Jadi yang tidak dilarang itu adalah yang memuat bantuan sosial, membuat alat pelayanan kesehatan, kemudian logistik. Karena walaupun ditutup itu daerah kan masyarakatnya harus makan. Makannya itu kalau datangnya dari Makassar harus tetap masuk. Jadi yang dilarang itu manusianya. Manusianya pun kalau hanya 10% itu harusnya tetap bisa diokekan. Dan abis itu mengikuti protokol kesehatan, dites, dites suhunya. Kalau memang ada ciri-ciri yang mencurigakan, ya itu langsung kita hubungi rumah sakit. Kalau bisa di setiap simpul tadi itu di terminal disiapkan ruang isolasi sementara. Kalau misalnya dicurigai ada yang katakan ya, memang suhunya memang suhu di atas 38, 39 ya. Nah, Pak, menyentuh tadi tentang adanya kepala daerah yang sangat sayang dengan masyarakatnya. Sampai kemudian tidak sempat berkoordinasi langsung mengambil tindakan. Nah, terus kemudian sikap dari provinsi seperti apa, Pak? Saya selaku yang mewakili gubernur sebenarnya, saya langsung undang kepala dinasnya melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting itu. Saya bilang kalau bisa untuk tidak melanggar, kita kemudian susulkan dengan minta izin kepada gubernur kalau dia di lintas provinsi, lintas kabupaten, kalau lintas
provinsi itu minta izin kepada menteri. Ya, pasti ya. Diizinkan. Okay. Yang dia, yang kita harapkan ini kan mereka melakukan sesuatu itu jangan melakukan pelanggaran. Ya. Nah, mungkin karena saya tidak tahu ini. Keliru. Makanya langsung diluruskan. Ya, diluruskan. Prosedurnya harus dijalani. Nah, gitu melalui ya. Acara bincang-bincang kita secara apa namanya ini santai. Ini kita harapkan ada yang menyampaikan sama Pak Bupati. Ya. Boleh dilakukan apapun asal melapor. Iya. Berkoordinasi namanya. Koordinasi itu sangat penting. Ya. Intinya saling komunikasi. Ya, komunikasi. Nah, ini terkait apa ya? Terkait beberapa ya masih terhitung 22 hari lagi kita masuk di lebaran. Iya, iya. Ya jelasnya bahwa di berapa H-20. Ya. Itu kan jelas pasti soal penjagaan pintu masuk yang akan melakukan mudik tadi yang pulang kampung. Nah, yang pertanyaannya adalah ketika lebaran. Ya. Ketika sudah lebaran, apakah Dinas Perhubungan juga masih tetap akan menyiapkan penjagaan di setiap pintu-pintu masuk keluarnya apa ini? Iya. Kendaraan atau? Jadi petugas perhubungan itu tidak ada liburnya. Oh, justru pada saat hari libur mereka harus bertugas. Harus bekerja. Gitu. Berarti ada siasat baru. Kan ini umpama kalau muslim. Ya. Jadi kalau nanti di, kan pasti di perhubungan juga atau petugasnya pasti ada yang non-muslim, pasti ya. Mungkin ditugaskan dulu. Ya, ya. Kita akan relokasi petugas kan begitu. Iya, iya. Jadi saya contohkan saja supaya mudah dipahami ya. Damri ada yang tanya sama saya. Itu Damri terus operasi kok kenapa tidak dihentikan? Iya. Ya. Kalau di kota Jakarta, di daerah-daerah yang maju sana, ada sebenarnya mobil-mobil atau angkutan itu khusus mudik. Angkutan khusus mudik itu ada. Kalau di Sultra itu tidak ada angkutan khusus mudik. Semua angkutan itu dia memuat orang, memuat barang. Jadi selama dia muat barang, kita tidak boleh larang. Walaupun ada orang di atasnya. Tapi kita anjurkan supaya orang itu jangan berdesakan, jangan terlalu banyak lah. Itulah yang dimaksud dengan substansi pengendalian tadi itu. Oh, jadi kedengarannya dilarang. Iya. Padahal dikendalikan. Beda itu dilarang dengan kendalikan. Pak Hadok, sebelum dilanjutkan ini kita sebagai masyarakat ingin memberikan apresiasi dulu kepada seluruh pegawai perhubungan dimanapun saja berada. Karena mereka jadi, ketika mereka yang lain ketika libur, lain libur merayakan hari raya bersama keluarga mereka harus bekerja. Jadi kita harus beri aplaus. Kita berikan dulu aplaus buat petugas perhubungan yang karena ketika minggu karena ini juga betul dikatakan tadi Pak Kadi. Saya kan berada di area konsel Pak. Saya tinggal di konsel jadi ada beberapa petugas kita yang memang tetap standby dan seperti tadi mobil Damri. Jadi mobil Damri yang menyeberang kerek kendati penumpangnya cuma 2-3 orang kendaraan itu tetap jalan. Apakah itu memang protap SOP-nya seperti itu Pak? Ya tidak boleh dilarang kalau dia muat barang. Enggak, maksudnya Damri itu kan kalau saya lihat di kalau saya lagi duduk di pinggir, cuma 2, cuma 3. Damri itu dia hidup dari subsidi. Ada atau tidak ada penumpang harus jalan. Harus begitu. Tapi kalau sopir PT-PT hidup dari mekanisme pasar. Kalau tidak ada penumpangnya mati dia. Jadi harusnya pemerintah juga memberi bantuan kalau dalam suasana seperti ini begitu. Berarti Damri tidak boleh berhenti. Tidak boleh dapat amplop. Karena dia dihidup dari subsidi. Sekarang sopir PT-PT boleh. Sebenarnya saya berharap melalui media ini ada nanti teman-teman kita yang bergerak di bidang angkutan, ada perusahaan-perusahaan besar yang masih terus beroperasi dan punya rezeki sebenarnya. Harusnya ada dalam bentuk CSR itu, tanggung jawab sosial perusahaannya itu mengalokasikan apa adanya untuk meningkatkan stamina dari petugas-petugas yang ada di tempat pelabuhan itu karena kami sendiri sungguh tidak mampu membiayai bagaimana meningkatkan dia punya stamina, bagaimana vitaminnya, makan minumnya sebenarnya itu itu kami kemarin alhamdulillah mendapat bekerja sama dengan Bank Sultra. Dia memberikan bantuan berupa dalam bentuk vitamin, makanan dan minuman itu susu dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita urus masyarakat tapi petugas kita terpapar juga. Karena setiap yang lewat itu kan siapa yang tahu bahwa itu ada penyakit atau enggak. Jadi sebenarnya kita harus peduli sama petugas perhubungan. Kayak waktu itu saya lewat di Puatu Pak. Saya tidak tahu siapa mereka. Tapi mereka tahu siapa saya. Berarti Bapak artis. Ada rumah tidur sembarang. Makanya di
apa dua kali. Jadi sekarang kan sudah tahu fungsi pewatu itu apa, ya, fungsi baruga apa, dan di kabupaten kota sekarang ini di seluruh kotanya. Ya. Ada berapa kota di Sulawesi Tenggara? Cuma dua. Oh tidak, ada 17. Ada 17 kota. Di Sulawesi Tenggara apa di Kendari? Tapi kota sebagai ini daerah. Bahasa perhubungan. Oh, bahasa perhubungan. Tidak, bahasa pemerintah. Ini jadi, itu Kendari, Pak? Itu kan Lasusua ibu kota. Iya. Bukan bahasa. Jadi, jadi kota itu pengertiannya ada tiga. Iya. Ada sebagai kota metropolitan, kota ada sebagai kota karena sebagai bagian dari kabupaten, ada sebagai kota yang disebut kota administratif, kota daerah otonom. Kalau itu berarti berdua. Jadi di Sultra itu kota itu yang dipimpin oleh wali kota hanya dua karena daerah otonom, kota sebagai daerah otonom. Tapi di RK itu ada kota namanya Kota Buranga, di Bau-Bau juga ada, di Raha. Di Muna itu kan ibu kota kabupaten Muna ibu kotanya Raha. Jadi di kota Raha itu harus ada terminal. Di kota Lasusua harus ada. Ada terminal. Di kota Andolo ada. Kota Andolo itu kan? Di kota apa lagi? Semua kota Buton Utara. Semua yang namanya kabupaten itu ada kota. Ada kota. Jadi kalau secara tata ruang ada daerah perkotaan, ada daerah pedesaan. Biasanya satu kota itu minimal satu kecamatan. Jadi kalau saya mau katakan bahwa kalau kita mau tertibkan transportasi antar kabupaten, harusnya di setiap satu kota itu minimal ada terminal tipe B seperti Baruga itu. Nah, alhamdulillah sejak Indonesia Merdeka belum ada. Baru tahun 2019. Baruga itu tipe B, Pak? Tipe B. Tipe B. Jadi harus ada 17 terminal tipe B yang kayak Baruga itu. Ya, nah, kalau terminal tipe A kayak Pewatu yang nanti didesain sedemikian rupa itu minimal ayat 1. Tapi kalau kondisi masih agak mending Baruga kayaknya, Pak, ya? Oh iya. Kondisinya. Iya, lebih bersih. Kayaknya lebih bersih, lebih terawat, Pak, ya. Baruga itu barang baru. Baruga itu kan 40 miliar dibangun. Wow. Anggarannya itu, Pak, ya? Pewatu itu kalau saya tidak salahnya 2 miliar di zaman itu. Gitu kan. Antara 2M dan 4M. Ya. Jadi antara ibu jari sama jari telunjuk. Iya, betul. Tapi insya Allah nanti akan dibangun 50-an miliar ini. Wah, okay. Mulai tahun ini ya, insya Allah. Pak, saya mau menyinggung sedikit tentang teknologi nih, Pak. Iya, silakan. Kan kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Iya. Apakah kedepannya tidak dipikirkan sistem teknologi CCTV untuk disimpan di pintu-pintu masuk, begitu? Oh iya. Apakah ada ini? Itu terkait dengan kemampuan daerah. Bahkan nanti pembelian tiket itu harus di kan sekarang ini kita mulai dengan e-ticketing. Iya. Jadi ya, pakai kartu itu. Setiap orang mau menyeberang di penyeberangan sana harusnya bisa beli kartunya itu dari sini, kemudian tinggal di. Coba lihat di pelabuhan Kendari itu kan sudah ada e-ticketing-nya. Oh, itu sudah ada, Pak. Maksudnya itu tujuannya supaya menghindari korupsi, menghindari pungli. Jadi kita gesek langsung. Menghindari penumpukan penumpang juga. Iya, betul. Kondisi sekarang gitu ya. Betul. Ya. Tapi sudah e-ticketing ternyata, Pak. Sudah diterapkan juga, ya. Sudah diterapkan di pelabuhan penyeberangan Kendari. Bukan. Pelabuhan itu ada dua pengertian. Pelabuhan laut itu Nusantara. Nah, ada pelabuhan penyeberangan yang ferry itu. Iya. Nah, pelabuhan penyeberangan itu kan kapalnya itu namanya jembatan bergerak. Iya. Dia bergerak dari sini ke Kongkep. Iya. Jadi orang-orang bersama muatannya itu tidak boleh turun, harus naik terus di atas kendaraannya. Itu namanya pelabuhan penyeberangan. Ada di sini pelabuhan jembatan bergerak. Pelabuhan laut yaitu Pelni. Pelni. Pelabuhan Nusantara. Pelabuhan penyeberangan. Kalau pelabuhan batu, Pak? Pelabuhan batu itu pelabuhan rakyat. Oh, pelabuhan. Tapi itu untuk angkutan kategori pelabuhan batu. Hah? Dia terpisah masuk dia terpisah juga. Pelabuhan angkutan antar rakyat itu. Oh. Yang kalau itu biasa diistilahkan pelabuhan batu. Ya, pelabuhan batu. Pelabuhan batu. Iya. Oke. Iya, oke. Kayaknya ini makin hebat ini diskusi kita. Kayaknya seru sekali diskusi kita hari ini, Pak, ya. Banyak ilmu yang kita dapat. Iya. Betul sekali. Kota ada berapa? Ada 17. Ya, kok bilang 2. Kota. Karena di mana-mana, ingat, Bang. Betul. Keliru lebih baik daripada melanggar. Saya dapat jokes hari ini. Lebih baik keliru daripada melanggar. Jadi itu dari saya pribadi. Iya, betul. Iya, jadi saya sudah ujikan di 8 profesor itu lolos. Jadi saya manajemen tidak. Oh, jadi ini hak patent Pak Hado. Jadi saya menyebutnya itu manajemen tidak takut keliru. Artinya boleh keliru, siapa saja boleh asal keliru. Boleh keliru, asal jangan melanggar. Baik, kalau begitu, tapi kalau Jonan sebelum ditutup, Jonan itu mantan Menteri Perhubungan. Dalam rangka mudik ini dia katakan begini, lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah tiba. Betul.
Artinya kalau tidak aman, lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai. Tidak pernah sampai. Apalagi sampai di rumah sakit. Ya, berarti kan pula juga. Ya. Artinya memang harus menjaga keselamatan lah ya. Tapi diskusi ini. Nah, bicara tentang apa yang Bapak sampaikan, lebih bagus kita keliru daripada melanggar. Yeah. Kalau kita tidak tayangkan kultum, kita melanggar, Pak. Iya, jadi kita harus pulang dulu, Pak. Karena sebentar lagi kita akan buka puasa. Ya, betul, karena kalau keliru ada masalah. Tapi acaranya melanggar. Kalau kita tidak putar kultum, melanggar kita. Melanggar. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena setelah iklan kemudian akan disambung dengan kuliah 7 menit untuk menyambut. Buka puasa. Buka puasa. Buka menyambut atau apa? Menanti. Menantikan buka puasa. Mengantar buka puasa. Nanti kita akan lanjut lagi perbincangan dengan Pak Hari. Tentunya di program Bisa Ramadan. Bincang Santai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, dan salawat serta taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, yang berarti Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Qulillahumma malikal mulk, katakanlah, ya Allah yang merajai segala kerajaan. Al-Malik atau Al-Malik atau Al-Malik, semuanya bermakna sama, yaitu Allah sebagai raja. Yang konsekuensi yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk di alam ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di alam ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala karena Dia merupakan raja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ard." Dan milik Allah Subhanahu wa taala lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kembali. Maka harta yang kita miliki, segala aset yang kita punya, kita hanya memiliki secara akad, akad kepemilikan. Tetapi sejatinya semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin,
dan suatu saat semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kita manusia tidak menciptakan sesuatu, kita hanya membuat dari sesuatu yang sudah ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Maka kita hanya merubah, ya, merubah fungsinya. Demikian pula dengan harta yang kita miliki. Kita tidak menciptakan harta kita. Dia hanya berpindah dari tangan orang lain ke tangan kita. Sehingga terjadilah akad kepemilikan, maka kita pun memilikinya secara akad. Tetapi secara hakikat semuanya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ibarat seseorang yang dipinjamkan, seseorang yang diamanahkan. Maka demikian pula dengan kehidupan kita, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensi pengenalan kita kepada salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Oleh karena itu, ketika misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambilnya satu nikmat dari kita, maka tidak ada alasan melainkan hasus ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah. Kenapa? Karena bukan kita yang memiliki. Dia kembali kepada pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang tertimpa musibah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang mengatakan, ya, alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Maka ketika kita misalnya diuji oleh Allah dengan diambil orang-orang yang kita cintai, ya kita cintai mereka. Kita mencintai orang tua kita, kita mencintai saudara-saudara kita, tapi ingat satu hal. Mereka bukan milik kita. Mereka itu ada yang miliki, seperti halnya dengan kita juga ada yang miliki. Suatu saat sang pemilik akan mengambilnya kembali. Ya. Suatu saat sang pemilik akan mengambilnya kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, karena kita diamanahkan dengan yang dimiliki oleh pemilik yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka sang pemilik akan bertanya kepada amanahnya, apa yang kita lakukan dengan barang titipannya. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki anak Adam sampai dia ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, hartanya dari mana dia dapatkan untuk apa dia belanjakan, dan juga masa mudanya untuk apa dia usangkan, ya, dan juga ilmunya apa yang diamalkan padanya. Oleh karena itu, ya, kita hendaknya senantiasa mewas diri dengan apa yang kita miliki, dan kita banyak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa memiliki sesuatu. Ingat, jangan pernah merasa memiliki sesuatu secara hakikat, karena kita hanya dipinjamkan atau dititipkan oleh sang pemilik. Suatu saat, apakah yang dititipkan yang akan meninggalkan kita, ataukah kita yang akan meninggalkan mereka? Hanya ada dua pilihan. Kalau bukan, ya, orang-orang yang kita cintai yang akan meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berberkah, dan kita bisa mengisinya dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Amril Sabara SH, Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, beserta seluruh anggota Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam menjaga physical distancing dan tetap beraktivitas dan beribadah di rumah serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dalam suasana menghadapi wabah virus COVID-19, namun kita semua berharap seluruh kaum muslimin tetap bisa menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh hikmat. Mari sambut Ramadan tahun ini dengan hati yang penuh suci, menuju keabadian yang hakiki dengan memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari. Atas nama DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Konawe, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amalan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Amril Sabara SH, Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu beserta seluruh anggota Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam menjaga physical distancing dan tetap beraktivitas dan beribadah di rumah serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dalam suasana menghadapi wabah virus COVID-19, namun kita semua berharap seluruh kaum muslimin tetap bisa menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh hikmat. Mari sambut Ramadan tahun ini dengan hati yang penuh suci, menuju keabadian yang hakiki dengan memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari. Atas nama DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Konawe, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amalan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus berbenah, menjaga dan meningkatkan kualitas informasi. Mediakendari.com hadir untuk Anda dalam melihat dan memahami berbagai informasi aktual yang ada di sekitar kita, membangun dan mengembangkan inovasi sebagai bentuk kepedulian kami untuk memberi kepuasan konten informasi kepada masyarakat. Mac.tv hadir dengan konten video menarik serta informatif. Mediakendari.com, jendela informasi untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Amril Sabara SH, Ketua Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, beserta seluruh anggota Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah dalam menjaga physical distancing dan tetap beraktivitas dan beribadah di rumah, serta ikut menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski dalam suasana menghadapi wabah virus COVID-19, namun kita semua berharap seluruh kaum muslimin tetap bisa menyambut dan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kali ini dengan penuh hikmat. Mari sambut Ramadan tahun ini dengan hati yang penuh suci, menuju keabadian yang hakiki dengan memperbanyak ibadah di siang dan di malam hari. Atas nama DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Konawe, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amalan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan kali ini. Bulan penuh mutiara hikmah. Dan ini semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dengan suasana berbeda, di tengah cobaan wabah COVID-19, semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan dan tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama direksi dan karyawan mediakendari.com dan mac.tv, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentu memberi suasana berbeda bagi kaum muslim saat ini dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Hanya dengan kesabaran, berdoa, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan di tengah cobaan besar seperti sekarang ini. Semoga saudara-saudaraku kaum muslimin tetap mampu mengejar amalan-amalan Ramadan di bulan penuh berkah saat ini. Atas nama pribadi
dan mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga ibadah kita dilancarkan dan keberkahan Ramadan dilimpahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu diberhentikan atau tidak? Iya, iya. Ada tiga hal yang harus saya jelaskan ini. Pertama itu tentang zona merah. Iya. Di Sulawesi Tenggara ini zona merah, kemudian di Indonesia yang mana? Iya, iya. Kemudian yang kedua itu PSBB. Oke. Okay. Iya. PSBB dan tiga itu aglomerasi daripada wilayah yang sudah PSBB. Nah, okay, yang diatur itu bahwa tidak boleh kita melakukan mudik itu adalah dari yang zona merah ke zona yang masih hijau, ya, atau dalam tiga aspek itu. Sejauh itu belum, sebenarnya itu tetap masih bisa. Nah, di Sultra ini kebetulan dominan hari ini kan sudah tinggal 1-2 kabupaten yang tidak merah kan. Ya. Oleh karena itu memang tapi belum ditetapkan sebagai PSBB, ya, tapi zona merahnya sudah ada. Sudah. Nah, oleh karena itu memang kita sudah harus lebih ketat melakukan pengaturan tentang angkutan tadi itu. Ya. Begitu, intinya begitu. Kalau di Sulawesi Tenggara ini yang belum masuk zona merah siapa, Pak? Tinggal Buton Utara kalau saya tidak salah. Tinggal Utara. Dengan konser kalau sudah zona merah, kalau sudah zona merah berarti sudah semua. Tinggal Buton Utara. Buton Utara. Ada di gugus, laporan gugus itu. Oh, petanya. Iya. Tapi yang jelasnya bahwa ketika ada pemudik atau yang ingin pulang kampung dan dia berasal dari zona merah itu, maka itu yang dikantar, itu tidak boleh. Atau tetap bisa, tapi harus dalam pengawasan yang ketat. Ya, pokoknya itu harus mengikuti protokol transportasi, protokoler kesehatan. Iya. Pak, saya bergeser sedikit ke sektor penerbangan, Pak. Ya. Kemarin ada beberapa artikel yang saya lihat, katanya kan sekarang ini kita lagi penutupan ya dari tanggal 24 penutupan untuk memasuki daerah Sulawesi Tenggara ya, sampai tanggal 1 Juni. Kemarin ada beberapa artikel yang saya lihat katanya ada satu maskapai yang membuka nanti di tanggal 3 Mei. Pertanyaan saya, apakah informasi itu sudah terkonfirmasi dengan bukan benar? Bukan hoax atau apa? Atau hoax? Oh iya, jadi sebenarnya bukan hanya satu airline, kan di Sulawesi Tenggara ini ada beberapa. Sejauh itu dia mengangkut barang dengan orang dan orang itu diatur di bawah 50% dan mengikuti mekanisme pasar, ya tetap bisa. Kemarin itu ditutup, sebenarnya kalau kita berharap bahwa dia bergerak dengan menggunakan modalnya sendiri, itu tidak mungkin. Karena kan angkutan itu kan mengandalkan operasional dari tiket. Nah, kalau nanti ternyata misalnya besok ada yang mencharter misalnya, kemudian mau membiayai dalam tujuan bisnis atau tujuan karena mau mengangkut misalnya tadi itu alat pelayanan kesehatan, sebentar lagi provinsi ini akan mendistribusi bansos, itu kan tetap kita butuhkan alat-alat angkut itu. Jadi alhamdulillah kalau masih ada airline yang mengkonfirmasi bahwa pada tanggal 3 Mei ini nanti salah satu airline yang ada di sini, saya sudah dengar karena memang yang izinkan itu kan Kementerian Perhubungan. Itu benar ya, Pak ya? Iya, benar. Ya. Oh ya, jelasnya bahwa apapun itu jika diizinkan ya tetap harus memenuhi aturan ya. Penumpang juga barang dan juga penumpang, Pak ya? Ya, jadi tadi saya katakan itu tanda petik bahwa di kota besar itu ada angkutan khusus mudik. Iya. Itu yang dilarang, ya? Tidak boleh dikasih izin kalau angkutan khusus mudik. Di Sultra ini mau pesawat, mau kapal, mau mobil, termasuk Damri itu angkutnya itu barang dan orang. Jadi kalau Damri dilarang, berarti barang dari Kendari masuk ke Mawasangka, masuk ke Butur itu tidak boleh. Sedangkan barang-barang itu kan dibutuhkan. Oleh karena itu, walaupun besok tidak ada penumpangnya, tetap harus beroperasi. Ferry juga harus tetap beroperasi. Hari raya pun Damri operasi, Pak? Ya harusnya begitu, karena masyarakat harusnya itu kan membutuhkan. Tapi kebijakan dari Pak Kadis gimana tentang Damri?
Oh iya, saya menganjurkan untuk jalan tetap terus. Jalan. Sejauh tetap itu jalan. Dia mengangkut kebutuhan. Oh, hanya barang saja, tidak ada kebutuhan, kebutuhan masyarakat setempat itu. Dia kan layan itu dari daerah terpencil. Betul. Tadi saya bilang, dia itu kan hidup dari subsidi. Disubsidi, ferry juga begitu. Ferry itu harusnya biar tidak ada orang, tetap harus bisa karena disubsidi oleh negara. Betul. Berarti saya seumpama nih Pak, saya seumpama mudik. Terus saya berkedok barak, bawa barang boleh dong Pak? Ya barang itu kan ada juga proses pengurusannya. Oh, sejauh itu nanti kalau bisa. Kalau hanya tas tenteng Pak, udah lolos. Nggak lolos ya Pak ya? Siap, itu kan biasa. Jadi, prinsipnya begitulah. Yang penting tidak melanggar, kalau keliru boleh. Kalau hanya kantong plastik naik pesawat diizinkan. Bukan menyamar jadi barang. Tapi ada barang-barang tertentu yang memang boleh. Yang boleh. Barang yang diutamakan itulah kebutuhan dasar masyarakat, alat pelayanan kesehatan, apalagi kalau bansos, kayak sembako begitu Pak ya. Bantuan sembako dari pemerintah provinsi, mau lewat mana kalau tidak lewat angkutan. Kalau pulang kampung bawa 3 karung juga apa? Itulah sebenarnya. Itu sebenarnya yang diharapkan kalau bisa tahan dulu, jangan dulu pulang kampung, jangan dulu mudik. Baik. Pak, ini di bagian akhir Pak, mungkin ada closing statement lah. Himbauan buat masyarakat. Himbauan Pak. Masih menyangkut tentang transportasi dan juga mudik khususnya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tahap akhir. Saya ingin mengklarifikasi tentang banyak hal dari proses penyelenggara transportasi bahwa di Sultra ini tidak akan pernah ada penutupan bandara, tidak pernah ada penutupan pelabuhan, tidak akan ada penutupan terminal. Yang bisa itu adalah diatur sedemikian rupa sehingga kita tidak melanggar ketentuan yang sudah digariskan oleh pusat, terutama PM25 itu tadi. Kami juga secara lokal sudah mengkomunikasikan ini. Misalnya begini, Pak Katobi kan suruh larang kapal masuk. Padahal itu kewenangan gubernur. Nah sekarang keliru atau satu melanggar ini? Bisa keliru. Saja dia keliru. Seharusnya diperbaiki. Jadi besok itu kan saya telepon KSOP, kalau mau muat penumpang, boleh. Tapi telepon dulu di Wakatobi. Apakah nanti mereka diizinkan untuk sandar? Karena terjadi di beberapa daerah di Taliabo sudah muat Lambelu atau apa itu ya? Sudah muat Lambelu, di NTT juga begitu. Itu sampai mereka lompat ke laut. Begitu mereka tiba di sana kan tidak diizinkan merapat. Akhirnya kan lompat. Nah, bagaimana aspek keselamatannya? Jadi ini adalah tugas kita untuk mengatur bahwa kalau ada yang mau ke sana dan dilarang untuk sandar, maka harus terkonfirmasi ke sana. Bisa enggak saya jual tiket penumpang ini? Kalau tidak ya jangan jual tiket penumpang, barang saja yang bisa. Kira-kira itu. Himbauan mudik Pak, buat masyarakat? Ya, mudah-mudahan masyarakat, saya lihat ini sudah mulai patuh kepada anjuran pemerintah bahwa untuk kali ini kita tekan dulu mudiknya, lebih baik tidak mudik atau tidak berangkat daripada kita pulang atau sampai ke rumah sakit. Betul. Ya, karena begini, mungkin dia sehat dari rumah, cuma karena mungkin mampir beli bensin di daerah itu ada, kan kita tidak tahu, walau alam. Jadi lebih baik. Pak Aru, terima kasih banyak. Paling terakhir ini. Iya, tunggu dulu, terima kasih dulu. Tahu, abis ini mau ada bagi-bagi kan? Oh iya, saya kira. Tapi yang pasti, terima kasih banyak sudah mampir ke studio. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami dan pemirsa dimanapun saya berada. Nah ini kebetulan pemirsa, kami akan ada oleh-oleh dari Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Akan ada bagi-bagi masker. Kebetulan saya lihat ini tidak ada yang pakai masker. Mungkin juga sudah terlalu serek. Perusahaan sudah tidak bisa fasilitasi. Bukan Pak, kita tuh sebelum siaran memang sudah kita lakukan sterilisasi Pak. Ini mana teman-teman berapa orang dikasih minum disinfektan? Dikasih minum Beckham Pak, Supercell. Oke, kita berikan dulu aplaus ini. Kemudian ingat, Bapak Kadis Perhubungan Sultra. Jadi agak lincah juga. Jadi ini kalau bisa dibuka satu untuk saya pasangkan boleh, sama Ahli. Ya, boleh. Sama Abel bisa Pak? Boleh. Enggak apa-apa. Pak. Ya, saya berharap hanya ini yang kita bisa bantu. Iya, Pak. Saya berniat nanti semua masyarakat yang lewat di penyeberangan yang tidak pakai masker, saya akan bagikan ini kalau sudah disetujui oleh DPR, dia punya duit ya. Oh, saya bantu kita Pak, Tah. Nah, supaya kita tidak kesusahan. Ini. Jadi, harus cepat tanggap yang kayak begini-begini harus. Bantuan untuk mediakendari.com ini dari Dinas Perhubungan, kos sarung tangan. Siapa yang bisa pakai ini? Tapi saya pakai jilbab berarti. Enggak apa-apa ya?
Boleh, boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. Erwin, langsung pasang ya, Erwin. Langsung pasang. Nah, ini juga sarung tangan yang diperuntukkan. Sarung tangannya ke Bella nih, Pak. Oke, okay. Tapi pasang sendiri. Oh, bisa dipasangkan nggak, Pak? Yeah. Begini. Waduh. Tabe, ya. Tabe, Pak. Oke. Okay. Masuk, Pak. Kalau di bukan host, marketing. Di lapangan, ini dibagikan buat masyarakat atau buat petugas? Masyarakat dan petugas, kita berharap bahwa ini kalau nanti, tapi ini kan masih usaha sendiri ini. Oh, gitu. Kalau nanti pimpinan DPR, pimpinan daerah ini mengizinkan saya membeli ini dengan APBD, saya akan bagikan kepada semua orang. Aduh, Pak, baik sekali. Pak Kadis Perhubungan. Oke, Pak Kadis, insya Allah bantuannya ini kami akan kami terima. Apa namanya, kami telah terima dan akan kami bagikan kepada seluruh kru media. Oke, ya. Yang bertugas hari ini. Oke, terima kasih, Pak Kadis. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini yang ngambil ini? Boleh di, Pak. Berarti di, ya. Pak, nanti saya minta nomornya. Iya, luar biasa. Iya, oke. Ayo, mau nyari siapa sekarang? Mau nyari siapa? Iya. Pak. Ini apa? Sudah. Saya di tengah. Ini kita sudah. Yang jelasnya bahwa ini satu kebanggaan kita karena narasumber kita sudah memberikan pakai ini. Kita ya. Ini kebetulan saya lagi jadi perawat. Saya pun juga satunya sekalian. Enggak apa-apa. Oke. Oke. Baik pemirsa, kita sekarang masih di segmen terakhir lah. Ya, kita sudah masuk bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang kita akan langsung mereview produk yang sudah masuk melalui tim. Guys, hari ini ada berapa produk? Ada satu produk hari ini. Okay. Dan ini kita harus kasih support. Bambang, mana Bambang? Kita harus kasih support dan salut, apresiasi buat teman-teman marketing ya. Ya. Yang sudah juga menerima semua. Jadi, buat bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, yang mau produknya di-review, nanti langsung hubungi tim marketing kami ya. Ya. Nomornya ada kan? Nanti. Ada. Bisa juga langsung ke nomor... Interaktif kita ya? Bisa, nah, bisa. Kita akan kasih nomor chief marketing. Betul sekali. Oke. Okay. Ini adalah kalau sebelum ini sudah ada di meja satu. Oke, okay, produk sambil pertama yang akan kita review, silakan dimasukkan. Sambil kita review, boleh kita baca ini sapa-sapa kolom komentar kayaknya. Sapa-sapa pada baca. Silakan Mas. Iya. Pak produser. Iya. Kita mau baca-baca itu dong. Oke, okay, sebelum kita review kita akan sebelum baca kita dulu. Review kita baca dulu deh. Kasihan sudah banyak yang masuk. Ada Kusnadi telah bergabung, kemudian Penny Sudirman, oh yang bagikan streaming. Ada siapa ini? Jusran. Halo. Jusran Kolaka kayaknya ini. Adi-adi nih kayaknya lan tiap hari ya masuk ke kita. Terima kasih. Okay. Selamat berbuka puasa sama-sama. Terima kasih. Ada Cimung Kendari juga telah bergabung. Jangan lupa di-share ya, teman-teman. Oke, Cimung Kendari bergabung. Kemudian di bawahnya, Cimung ada? Sudah, ada penting ini. Oke, saya kira itu cukup. Kita langsung masuk. Kita ke produk makan dulu. Produk makan dulu. Ini sudah, nih. Keseringan itu nama-nama. Iya. Kita langsung ke produk makanan. Oh. Jadi hari ini kita akan ada dua produk yang mau kita review. Yang dua pertama satu. Dia ada makanan, dan yang satunya ada minuman. Ada minuman. Pertama kita coba makanan ini ada Wongku. Wongku. Ya, Wongku. Wongku ini nama brandnya. Ini Wongku kayaknya sejenis Wongku. Brownies ya. Sebelah mana? Wongku. Nah ini. Wongku. That's Wongku. Wongku coklat kurma. Wongku Chanchio. Jadi ternyata ini ada kandungan kurmanya. Iya. Jadi ada varian ini. Ada 7 varian Wongku. Rasa. Jadi Wongku ini sejenis brownies. Topping. Iya. Ya. Ada Wongku. Banana, green tea, kopi mocha, keju, almond dan mete. Kebetulan hari ini kita dikasih yang Wongku coklat kurma cake almond. Ya. Wow, dia berarti dia campuran. Oke. Okay. Boleh kita dan tes? Produk ini ya. Produknya ini ada produknya dari Sukurmi. Enggak boleh pakai kustom. Jadi produk dari Sukurmi. Enggak boleh pakai kustom. Kemudian Sukurmi adalah salah satu susu kurma dan Wongku adalah coklat kurma. Brownies cake. Oh, ini susu kurmanya. Ya, susu kurma. Jadi ada dua produk ya, ada dua. Satu ini boleh dilihat nih. Tadi yang ini ya. Kemudian ini ada susu kurma. Variannya ini apa ini? Oh, ini original. Ini yang original. Original. Kalau yang ini coffee. Coffee. Ini green tea. Boleh di zoom? Ini. Oh, jadi Sukurmi ini hari ini kita dibawakan 3 varian rasa. Ada yang rasa original, kemudian ada yang rasa coffee dan ada yang rasa green tea. Ada yang lebih penting sini, Erwin.
Ini jadi beberapa hal kenapa harus memilih sukurmi. Jadi yang pertama, sukurmi itu pertama diproses dengan terus-menerus. Ya. Ya. Jadi ini diproses dengan terus-menerus, diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Masya Allah. Ini kalau seperti lagi apa itu? Kalau orang lagi kemasukan, dibacakan ayat. Oh, lagi rukiah. Jadi ini lagi di rukiah, terinspirasi dari sebuah penelitian bahwa molekul air yang diperdengarkan ayat suci Al-Qur'an lebih indah bentuknya. Iya. Enak. Oke, kemudian kalau bicara kebersihan, kemasan diutamakan. Ini kalau bicara kemasan tidak usah pemirsa ragukan, karena kami juga sudah memegang hari ini. Sebelum dipakai dibersihkan, terlebih dahulu pada air mengalir, lalu dikeringkan. Jadi ini kurmanya. Ini kurmanya dibersihkan, air mengalir ya. Jadi bukan air yang tergenang, air yang mengalir, bukan disimpan di baskom. Betul. Dan meskipun homemade sukurmi memiliki ruang produksi khusus yang diperbolehkan masuk hanya bagian produksi saja. Oh, enggak boleh sembarang orang. Kemudian kelebihan yang keempat adalah kurir pribadi yang siap mengantar dengan SOP yang kami terapkan dan menggunakan APD. Betul. Yang kelima, Erwin. Sebagian kenduan dari penjualan sukurmi ini dialokasikan untuk kegiatan sosial dan dakwah. Wey, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini dialokasikan khusus untuk donasi wabah COVID-19. Ya. Kemudian, sukurmi memiliki tim yang harus tetap bekerja demi kelangsungan kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, Anda telah berpartisipasi menolong perekonomian masyarakat kecil. Nah, yang terpenting dan yang paling utama adalah sukurmi 100% buah asli, tidak dicampur bahan pengawet, pemanis buatan, dan air, serta dikelola oleh masyarakat lokal Kota Kendari. Mantap, iya. Oke, sekarang bagaimana caranya mendapatkan ini? Tadi saya mau coba itu yang kopi. Nggak enak ini. Hanya enak untuk bengkel ini. Oke, untuk mendapatkan produk sukurmi ini bisa langsung klik di IG-nya, ada @sukurmi_kendari. Atau @sukurmi_factory. Atau juga bisa di line Facebook-nya di Sukurmi Kendari. Nah, WA-nya? Di 0821-8787-6430. Outlet-nya ada di ya, jadi bagi kalau ingin langsung ke tempat untuk langsung ke outlet Sukurmi itu langsung saja ke di MTQ di samping kopi kita, ordernya bisa pesan antar ya. Jadi bisa telepon lewat, atau kalau Anda merasa ragu silakan telepon di kantor kami di mediakendari.com. Nanti pihak mediakendari.com yang akan memfasilitasi untuk mendapatkan produk yang kami pegang hari ini. Betul. Kita akan cek dulu. Kita akan coba rasa. Pemirsa di rumah, saya sudah ini coba ini sukurmi yang rasa green tea. Oke, maaf ya yang ini bulan puasa tidak boleh bohong ya. Iya. Saya akan mencoba ini enak. Rasa kopi. Oh my gosh. Kopi ya. Enak. Alhamdulillah enak. Oh, wah, ini yang tidak benar ini. Katanya thank you. Menu ini sudah pernah dites oleh kru. Coba lihat. Baru kru sudah tes tadi. Yang ini belum ya. Ini bisa dijelaskan rasanya yang original? Enak rasa kopi. Kopi dulu. Iya. Terima kasih untuk sukurmi yang jelasnya bahwa ini rasa kopi luar biasa. Kopinya berasa. Kemudian kurmanya ketemu dengan rasa kopi. Jadi yang jelasnya bahwa antara kopi dan kurma ketemu menjadi satu dalam satu botolnya sukurmi. Pokoknya enak deh. Meambo. Keren. Mantap. Kata produser rasa cendol. harganya berapa ini? Harganya. Untuk harganya ada tidak ya? Rp20.000 per kemasan botol begini tuh dia Rp20.000. Ini dibantu kemasan 250 ml. Iya. 250 ml untuk semua varian rasa sukurmi harganya Rp20.000. Iya. Oke ya, terima kasih. Masih ada? Kalau original bagaimana? Original gimana? Kira-kira rasanya. Coba. Oke. Kalau yang original ini taste susunya lebih kelihatan daripada kurma, jadi enak. Kan ada biasanya kalau susu kurma, tapi kurmanya tajam sekali rasanya. Nah kalau yang ini, jadi kita masih bisa merasakan nuansa susu, tapi dengan ciri khas aroma kurma. Jadi bukan minum kurma susu, gitu. Jadi susu kurma, jadi memang asik lah gitu, tidak bikin enak di leher gitu. Keren pokoknya. Yeah.
Katanya itu huruf di atas tutup botol sudah ada kode nama krunya. Iya. Om, kayaknya kita harus menjilat-jilati saja ininya. Memang, ini iya. Bukan saja baru jilat-jilati. Iya. Nah, artinya mungkin kasihan juga. Ini memang tidak ada ya. Oke. Okay. Dikira cuma Benjil yang kejam sama kau. Kita juga bisa kejam sama kru. Tobat, sekalian putar ini. Iya, selamat mencoba. Iya, selamat mencoba. Mita, okay. Selamat mencoba ya. Dan kita juga berharap kepada pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan produknya untuk kami review, silakan menghubungi marketing kami atau langsung telepon di kantor di 0823 Jenderal 4-9223. Silakan Anda langsung menghubungi kami. Insya Allah produk yang akan Anda tampilkan di media kedai.com dalam program acara Bisa nanti akan kami review. Oke. Okay. Oh itu. Ini, itu nomor apa tuh? Ini buat kru juga. Ya. Dan atau untuk marketing kami, marketing mediakendai.com itu bisa hubungi di 0822-9688-8008. Jadi, atas nama Andrian ya. Pemirsa menghubungi Andri, nanti Andri akan menjelaskan bagaimana caranya produk Anda bisa masuk ke sini untuk review, terus kemudian Anda juga akan dikasih jadwal kapan produknya akan dimasukkan, gitu ya? Betul. Oke, terima kasih buat semuanya dan belum ya? Oh, iya. Kita masih menerima ini dong, video call atau telepon interaktif. Boleh, sobat tuh bisa ada yang mau sapa salam. Ya. Tapi yang pasti dimanapun Anda berada, terima kasih buat Anda yang sudah setia menyaksikan program ini. Ya, luar biasa. Betul. Dan oh iya, kita mengucapkan selamat datang kembali buat teman-teman kru yang sudah sehat. Oke. Kemarin banyak yang sakit. Jaga kondisi ya, jaga kondisi. Minum banyak vitamin, ya. Usahakan jangan itu jus mengkudu juga dikonsumsi ya. Jangan lupa, ya. Kasih sayang juga itu penting untuk kesehatan. Untuk yang demam, ini paling bagus jus mengkudu campur jus rui. Iya, itu adalah perpaduan dua varian rasa yang bisa menggetarkan hati dan memberikan telinga. Biar dia perempuan kalau tertawa. Oke, saya kira cukup karena ini intinya karena kapan kita terlalu lama. Jangan terlalu lama. Jangan aduh yang kayak begini, enggak usah diucapkan. Patokan kita adalah kata yang terakhir. Iya. Ya, saya kira akhirnya perjumpaan kita di program acara Bisa di edisi ke-8. Padahal kita masih tamu. Sudah sampai di penghujung acara, kami juga mewakili seluruh kru meminta maaf dan kata yang salah yang keluar dari bibir kami yang mungkin kamera-kamera ini. Mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada jam yang sama. Mulai dari pukul 17.00 sampai pukul 19.00. Cepat-cepat ingin tutup. Tentu masih di program acara Bisa di media kendari.com atau di mek.tv. Akhirnya saya Bekele. Kita belum. Saya Bekele. Lagi mau bilang gini. Produser sama dia konek. Oke. Tapi karena ini demi kemaslahatan kita semua di sini, acara ini kita akhir ya. Tapi memang waktunya sudah ya. Karena sudah ada yang menunggu. Closing. Dan pemirsa di rumah saya Bella. Ingat jangan lupa. Menyaksikan. Dua kali Mina. Saya Benggele. Saya Bella. Jangan lupa untuk selalu saksikan Minyak Santai Ramadan setiap hari dari jam 5 sampai jam 7 malam cuma di channel mediakendari.com, mek.tv. Okay? Betul sekali. Kalau ada yang salah, kami mohon dimaafkan dan kalau ada yang benar itu semua datangnya dari atas ya. Boleh keliru asal jangan melanggar. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Pak Hado. Pak Hado. Oke, dan yang paling terakhir adalah semakin cepat semakin jelas. Itu dari saya. Lebih cepat. Ya. Supaya dapat. Dia tadi Benggele dan dia ini adalah Bella. Dan saya Erwin. Kami bertiga mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok. Di jam yang sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah. Dadah.